kedua kata Tok Syekh kita. Dan ada kalanya kita menghadapi sesuatu yang amat menyedihkan hati. Seperti ditimpa musibah, kematian orang yang kita sayangi dan sebagainya. Yang kedua, kita akan hadap pula benda yang kita tak mahu. Benda yang kita tak suka. Apa dia benda yang kita tak suka tuan-tuan? Macam-macam. Benda kita tak suka tuan-tuan. Kehilangan mak dan ayah kita. Perik tuan-tuan. Tuan-tuan yang dah kehilangan mak dan ayah, saya nak tanya, perik ke tak tuan-tuan? Benda yang paling perik ni tuan-tuan ni, bila mana kita ada imbau kenangan yang lalu, kita tak boleh nak buat apa. Yang ni benda yang perik dalam hidup kita tuan-tuan. Betul ke tak? Tuan-tuan ada duit banyak. Cuba guna duit tuan-tuan untuk kembalikan masa yang lalu. Tak dapat dah. Cuti sekolah baru ni anak nak nikah. Contoh, anak saudara kahwin. Balik pergi kampung. Balik-balik pergi kampung tuan-tuan, lintas depan rumah arwah mak kita, arwah mak pak kita. Tanah tu kita tengok tuan-tuan, rumah pusaka dia jadi rumah puaka dalam ni. Tengok rumah tu saja meruntun jiwa. Meruntun jiwa. Betul tak saya kata? Meruntun jiwa. Lintas depan rumah, tengok rumah ayak matanya tu. Bawah tangga tu lah, mak aku duduk bersiang ikan bulan-bulan Ramadan. Pintu tu lah, depan pintu tu dulu ada TV, televisyen aku duduk tengok. Meruntun jiwa tuan-tuan, meruntun jiwa. Ni tambah dekat-dekat dengan Ramadan ni, tuan-tuan ingat lagi tak masa tuan-tuan kecil dulu duduk di kampung Ramadan macam mana orang sambut? Meruntun jiwa. Tuan-tuan ada duit banyak mana pun, tuan-tuan tak boleh beli masa yang lampau. Tak boleh mengembalikan diri tuan-tuan kepada masa yang lampau. Meruntun jiwa. Mak dah tak ada, ayah dah tak ada. Tuan-tuan dengar lagu raya pun tak ada rasa feeling apa adalah. Teringat kat arwah mak, teringat kat arwah ayah. Balik kampung, dulu kena balik tengok mak masak apa ada sambal petai dalam periuk, sambal petai kita makan. Lah tuan-tuan balik kampung tak kena dah rumah mak dengan ayah. Kena pergi masjid, mak dengan ayah duduk belakang masjid. Bawa ayah sebetulnya. Baca patiah apa duduk juruh atas kubur tu. Cuma saya nak bagi kesan lah tuan-tuan. Kalau ada ayat, siramlah. Mau tak ada, tak payahlah siram. Ni dah sampai kubur dah. Ayat tak bawa. Kona balik rumah. Nu nak ambil ayat, nak ambil jurih atas kubur mak pak dia. Saya nak pesan kat tuan-tuan, ada siram. Tak ada, tak payah siram. Tu kubur bukan batas ubi. Tuan-tuan ada buat kubur pak tuan-tuan macam batas ubi pula. Ada siram. Tak ada nak buat macam mana. Oh ni apa tak bawa ni apa ni Allah. Teruk kona balik pula. Tak perlu. Kubur mak pak kita bukan batas ubi. Meruntun jiwa. Tu benda yang kita tak seronok. Kita hidup ni dapat kadang-kadang. Maka dalam kedua-dua situasi itu. Kita perlukan kesabaran. Kata pengarang kitab kita. Dalam kedua-dua situasi itu. Yang pertama. Kita dapat benda yang kita seronok. Yang kedua, kita menghadapi benda yang kita tak suka. Dua-dua ni tuan-tuan, kita kena hadap dia dengan nilai kesabaran. Oh, mana pula ustaz? Sabar. Kita baca. Sabar ketika bergembira adalah dengan memastikan semua nikmat pemberian Allah itu kita syukuri dan kendali dengan baik. Sabar bila hadap benda yang Allah Ta'ala bagi kepada kita berbentuk benda yang kita suka. Kita kena pastikan benda tu kita urus tadbir dia sesuai dengan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jika dibiarkan tanpa pengendalian yang sempurna, kita akan terjerumus dalam kelazatan dan kemewahan dan dibimbangi ianya akan mengheret kita ke lembah kebinasaan. Kalau kita urus dengan tak cantik, tak baik tuan-tuan, dia akan bawa kepada kebinasaan. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Sebab ketika ditimpa musibah pula dengan mengembalikan segala-galanya kepada Allah sebagai pencipta. Bila kena musibah balik-balik. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Itu doa dia. Boleh apa tak? Nampak jangan kepala otak cerah elok.
Ikut saya tuan-tuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat musibah apa? Tak tentu mati benda tu. Ni mati, inna lillah. Tak. Jatuh motor dengar apa musibah, balik-balik. Istarji'. Balik-balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil istirji'. Balik-balik kepada Allah. Lepas tu kita baca doa pula. Allahumma ajurni. Allahumma ajurni. Fi musibati. Wakhluf li khairan minha. Maknanya apa doa tu tuan-tuan? Nabi ajak ni doa yang Nabi ajak. Allahumma ajurni fi musibati. Wakhluf li khairan minha. Minta ke Allah musibah yang datang ni, jadikan dia pahala kepada kita. Dan tolong gantikan kepada kita dengan benda yang lebih baik daripada apa yang dia timpakan kepada kita. Tu cara dia. Kembalikan kepada Allah. Fikirlah secara positif bahawa setiap yang berlaku itu sudah tentu ada hikmahnya. Setiap benda yang Allah Ta'ala bagi ada hikmah. Saya bila sebut benda ni, saya teringat ada satu video saya tengok tuan-tuan. Duk teringat. 3 minit ini tamang di tuan-tuan. Jangan duk buat muka macam nak mati tu. Ada satu video saya tengok tuan-tuan. Lama dah. Video daripada CCTV. Dekat negara China ke dekat negara orang putih, saya tak tahu lah. Dekat bus stop tu ada satu brother ni, dia duk tunggu bas. Dia tunggu bas. Tengah-tengah dia duk tunggu tuan-tuan, semut merah datang. Duk, orang kata apa kalau bahasa Kedah dengar ketik ke kia. Dia pun duk kenal dia marah. Dia hempak, hempak kaki apa semua tu, dia berjalan masuk. Dia hentak-hentak kaki, dia berjalan masuk. Marahlah. Sebab, apa nama, semut duk ketik kaki. Marah. Dia duk hentak-hentak kaki, dia pi. Dia main duk hentak-hentak pula, dia pi. Tuan-tuan, rupanya selepas dia belah tu, tuan-tuan, satu kereta yang hilang kawalan, langgar tempat yang dia duduk tu. Kalau Allah Ta'ala tak hentak semut tu, rasa-rasa dia hidup ke dia mati? Dia marah semut tu. Dia tak nampak hikmahnya. Sebab tu tuan-tuan, setiap benda yang Allah Ta'ala bagi, kata Imam Ghazali, setiap benda itulah benda yang paling terbaik dalam hidup kita. Tuan-tuan sakit, sakit itulah yang terbaik untuk tuan-tuan. Tuan-tuan sihat, sihat itulah yang terbaik untuk tuan-tuan. Ni dia kata, hikmah Allah Ta'ala bagi. Lalu kita menerima dengan hati yang redha dan yakin bahawa Allah memberi pahala besar dan dia akan menganugerahkan sesuatu yang lebih baik daripada musibah itu, insya Allah. Orang yang redha dengan kematian